Porkot Pekan Olahraga Kota Manado di cabang futsal yang dilaksanakan di lapangan Jeles Sabtu 17 Agustus 2019. Porkot tersebut dilaksanakan oleh Afkot Futsal Kota Manado yang diketuai oleh Hilman Idrus yang selalu dikenal dengan sebutan pengusaha muda. Pertandingan tersebut dipimpin wasit-wasit nasional. Ketua Afkot Futsal Manado Hilman Idrus menjelaskan pertandingan ini hanya ajang seleksi untuk Porprov yang akan dilaksanakan di Kota Bitung pada bulan November nanti. Dan ini sudah menjadi agenda Afkot Manado yang kedua kalinya. Ya, seperti biasa, KONI menyelenggarakan Pekan Olahraga Kota Manado yang pada tahun ini kami sebagai cabang futsal mengikuti kompetisi yang dilaksanakan oleh KONI di tahun 2019. Jadi sebagai cabang olahraga yang ada di Persatuan KONI, khususnya futsal, menyelenggarakan agenda tahunan untuk ajang seleksi di tingkatan Pekan Olahraga Provinsi berikut. Awal tahun ini. November ya, awal November 2019 di Bitung. Sudah ada informasi Pak untuk pelatih Porprov futsal Pak? Sementara di Bodo. Sementara di Bodo. Untuk tahun ini diikuti oleh beberapa kecamatan yang turut serta mengambil pada kegiatan Porkot tahun 2019 cabang olahraga futsal Kota Manado. Dan ini sudah jadi agenda kedua dibandingkan tahun lalu 2018 ya Pak ya? Iya, sudah agenda kedua di masa kepemimpinan kami. Saya selaku Ketua Futsal Kota Manado. Sekretari AFP Futsal Sulawesi Utara Marfil Budiman menjelaskan bahwa beliau sangat mengapresiasi kepada Afkot Manado yang sudah menggelar kegiatan ini. Berikut wawancaranya. Apresiasi buat Asosiasi Futsal Kota Manado yang diketuai oleh Bung Hilman Idrus dan Sekretaris Imran Tegela, karena sudah kali kedua gelaran daripada Asosiasi Futsal Kota Manado menggelar penjaringan sekaligus kompetisi berjenjang di Futsal Kota Manado, dan ini kayaknya menjadi bagian juga spirit buat kabupaten kota yang lain. Karena di pada bulan November tahun 2019 ini akan ada namanya Pekan Olahraga Provinsi. Nah, di sini pemain kelahiran 01 Januari 1999. Tentu dengan dilaksanakan kompetisi seperti Futsal Kota Manado, maka kami berharap bahwa di bawah kepemimpinan Bung Hilman di Porprov nanti, mudah-mudahan Kota Manado bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Porprov nanti, khususnya cabang futsal. Oke, tahan dulu di sini. Chandra Mata Osurut Headline News melaporkan dari Manado.
Yudi Bastian Sulut, Headline News melaporkan dari Manado.